Sejumlah warga yang kesal melempari truk bermuatan zat kimia asam klorida atau HCl dengan pasir dan tanah. Mereka emosi lantaran kepulan asap tebal yang keluar dari tangki yang bocor membuat sejumlah warga mengalami gangguan pernafasan. Karena tak ada pihak yang bertanggung jawab, warga di Jalan Raja Ali Haji Purnama Kota Dumai nyaris menghakimi supir truk. Guna mencegah aksi anarkis, aparat Polres Dumai turun ke lokasi menenangkan warga. Diketahui, truk tangki tersebut akan memasok zat kimia ke salah satu perusahaan di Dumai. Pemuda setempat datang, kirain itu asap biasa, rupanya asap kimia yang ada racunnya. Karena tengah hari itu kan siang sudah panas, asapnya mengepul sampai ke belakang, bau. Tentu terganggu dong pernapasan. Di belakang itu kan anak-anak banyak, orang tua. Jadi batuk-batuk gitu bang, sampai sesak napas gitu. Lantaran menyebabkan kemacetan, truk tangki dievakuasi polisi ke pinggir jalan. Dari Dumai Riau, Dedi Suwandi, iNews melaporkan.